Guru Bakri bertemu Wali Kutub Mekah. Kisah ini barangkali sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum, khususnya Kalimantan Selatan. Kisah ini dituturkan oleh Kiai Haji Ahmad Bakri, Allah yarham, pengasuh pondok pesantren Al-Musyidul Amin, Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kata beliau mengawali kisahnya, "Kisah ini merupakan kisah nyata pengalaman pribadi saya, dan jika saya berdusta, maka bisa disebut saya sebagai seorang munafik. Suatu saat menjelang keberangkatan saya ke Tanah Suci Mekah, saya datang menemui Abah Guru sekumpul. Kesempatan itu saya pergunakan untuk bertanya kepada beliau." "Abah Guru, siapa Wali Kutub saat ini yang berada di Mekah?" Abah Guru sekumpul menjawab sambil tersenyum, "Bakri, Bakri. Ngaran Sidin nama beliau. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi." Saya bertanya lagi, "Di mana kira-kira ulun bisa bertemu lawan Sidin? Di mana gerangan saya bisa ketemu dengan beliau?" Abah Guru sekumpul menjawab, "Kaena ikam patamuan haja lawan Sidin. Nanti kamu bakal ketemu saja dengan beliau." Dan tibalah pada saatnya saya pun berangkat haji. Namun hingga seminggu sebelum pulang ke tanah air, saya masih belum berjumpa dengan wali yang dimaksud. Akhirnya saya mencoba mencari informasi kepada mereka yang sudah lama bermukim di Mekah. Walhasil bahwa saya mendapatkan keterangan bahwa beliau tinggal di Jabal Nur. Saya pun mendatangi tempat yang sudah diberitahukan tersebut. Sesampai di sana, persis tiba waktu sholat asar dan saya ikut sholat. Namun selesai sholat, saya heran karena wirid yang dibaca di sana sama persis dengan yang dibaca di sekumpul. Usai sholat kemudian dikelar majelis taklim dengan membaca kitab Syiarah Ainiyah. Saya tambah terkejut karena seingat saya saat itu di sekumpul juga membaca kitab Syiarah Ainiyah. Setelah majelis selesai, saya meminta izin untuk ketemu sama Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Tidak lama kemudian, beliau keluar. Beliau kelihatan sudah terlihat sepuh, tapi masih nampak gagah. Belum sempat saya ucapkan salam, beliau sudah berkata, "Marhaban ya Alimul Kabir, Syekh Muhammad Zaini Gayani Martapura." Wallahu a'lam bishawab.